Beredar di media sosial sebuah video berdurasi 8 detik yang menunjukkan seorang ASN wanita mengamuk di pinggir jalan Ronggowarsito, Ngawi. ASN itu diduga mengamuk karena melihat sang suami sedang bersama perempuan lain. Ia memecahkan kaca mobil dan spion menggunakan helm sepeda motor. Keduanya diduga merupakan pegawai Dinas Kesehatan Ngawi. Namun, hingga kini kasus tersebut masih dalam pemeriksaan dan keduanya masih diselidiki lebih lanjut. Demikian Tribun Jogja News Update. Saksikan berita-berita terkini hanya di channel Tribun Jogja TV.